Seusai meluncurkan rudal dan roket, kelompok Houthi di Yaman kembali mengancam akan melakukan serangan besar-besaran ke wilayah Israel. Kelompok yang berbasis di Yaman ini akan menembakkan drone hingga rudal balistik dalam 3 operasi yang terpisah. Ancaman pada militan Israel ini disampaikan oleh militer Houthi yang disiarkan saluran televisi kelompok tersebut. Serangan drone dan rudal balistik ini diakuinya tidak akan berhenti sebelum Israel menghentikan serangannya ke jalur Gaza. Diketahui Houthi telah meluncurkan serangan rudal balistik dan menyiagakan pesawat bersenjata ke arah Israel sejak Selasa 31 Oktober. Serangan ini adalah operasi ketiga sejak serangan perdana dimulai oleh Hamas pada 7 Oktober lalu. Houthi adalah bagian dari poros perlawanan terhadap Israel. Houthi juga mencakup kelompok-kelompok yang didukung Iran di Lebanon, Suriah, dan juga Irak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.